Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, selamat malam, selamat datang di rumah Tuhan. Hari ini Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Demikianlah kabar malaikat kepada para gembala. Ia sungguh-sungguh lahir dalam rupa manusia. Allah telah memberikan tanda nyata kasih-Nya yang begitu besar kepada para umat-Nya. Inilah yang menjadi tanda bagimu. Engkau akan menemukan seorang bayi terbungkus kain lampin dan terbaring di palungan. Ini bukan kekuasaan, melainkan kelemahan. Ini bukan mengerikan, melainkan mengajak. Kanak-kanak dan kepapaan adalah tanda ketidakberdayaan kita akibat dosa. Untuk itu, marilah kita merayakan karya penyelamatan Allah dengan mendengarkan terlebih dahulu maklumat kelahiran Yesus Kristus. Umat juga dimohon untuk berlutut ketika mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria pada saat syahadat sebagai tanda ungkapan iman yang mendalam. Tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umat-Nya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.